Lagi sama gue di Rise di channel Veteran Kadon Tradet, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi ada di First Auto Rap bareng sama lu mau mana? Ini nih, ini dan yeah. Ini. Mas Hello. Joe. Gimana? Openingnya dong. Alright. Lu? Lu apa? Tagline lu? Ini namanya Ko Elvan, dia dari First Auto Rap. Jadi malam ini malam loh, ini udah jam 7. Gua dan Mas J dihadirkan di sini karena katanya mau ada challenge berhadiah. Challenge. Yoi. Nah, hadiahnya sangat besar. Hadiahnya sangat besar. Yeah. Okay. Challenge-nya apa? Challenge-nya jadi masa dia kasih tahu ya? Iya. Kan di channel gua bukan channel dia. Oh iya. jadi gimana nih? Kan gua enggak ada briefing. Itulah hematnya gua. Iya, gimana jadi? Kita anti briefing. Enggak. Jadi gua mau nanya, lu kan udah pakai stiker juga, First Auto Rap. Dia, lu dari tahun berapa sih? Tahun berapa sih, Van? Gua masuk 2018 ya? 2018. Berapa tuh? Udah berapa tahun? Gimana? Ya oke lah, mantap, keren. Makanya gua ga pindah-pindah kan, sini terus. Berapa mobil udah masuk gua tuh? Di zaman Jazz, GTR dulu ya? GTR, Jazz, Civic, Mini, GLA. Bentar. Ya, 10. Gua ingat, dulu yang pernah marah-marah kan? Ya, kerjain timnya dia kan? Ya, ya. Parah. Ya, ya pernah gue prank parah. Tim-timnya. Coba keuntungannya apa dari segi J Pro pakai cutting stiker? Pakai wrapping sih kata. Keuntungannya menurut lo? Menurut gua ya kita kalau mau ganti warna tuh enggak usah pusing. Jadi mau bosen nih, mau ganti warna, copot aja. Pas lo orang bosenan warna. Ya? Gua bosenan banget aja sih Alvan. Makanya. Lo usah ganti mulu dia. Ceweknya? Bukan. Kalau itu benar. Kalau itu benar bosenan. Enggak. Bener sama enggak enak aja, Mas. Coba. Jadi sebenarnya itu ya begitu. Kebongkar semuanya. Ya udah. Ini kita kesini mau ngapain sih? Challenge-nya berbau-bau apa nih? Kalau gue sih udah menduga. Apa? Iya pasti ada berhubungan dengan stiker. Yang enggak makan kita, Mas. Makan doang. Ini gue udah bikin konten masa makan doang. Bang, itu mukbang. Kita challenge makan, mana lebih kuat? Oh no. Enggak bisa, Mas. Kenapa? Sorry. On diet. Enggak bisa. Kita anaknya otomotif. Oh iya, siap. Pakai B. Otomotif. Pakai B. Oh siap. Makanya. Yaudah, ya penting nanti challenge-nya ada di channel. Dia ada di channel-nya Auto. First Auto Rap. Yo. Nah. Siap. Ya. Masih ini tayang. Ini harusnya udah tayang juga punya lu. Iya. Bareng antar tayangnya. Besok malam. Ya terserah. Gimana besok malam? Ditantangin. Besok malam tayang. Hey, bisa kan? Besok malam tayang. Besok malam. Deal ya. Tunggu, yuk. Lah, kita mau oke-oke juga, tenang. Iya. Adalah, ntar kita atur waktu. Lihat tanggal baik. Feng Shui yang pas ya. Iya. Ya udah deh kalau kayak gitu. Udah konten gua mah gitu doang. Udah gini. Udah. Selesai. Udah. Selebihnya nanti paling ya pas lagi challenge ya, gua juga pengen ambil. Iya. Oke. Keiseng-isengan. Jadi biar iya, tapi jangan kan dibantuin gua ya. Iya. Emang ngapain sih? Hah? Jebak lagi. Udahlah kasih tau aja. Nih, gue sama Mas J disuruh apa namanya rapping Obri. Boleh. Nah, ini kan Obri kan nih chatnya udah mulai agak-agak luntur nih. Nggak, Pak, kan beres Pak, ini Pak. Jangan Pak, sayang. Pak, kan gue pengen bohongin penonton padahal ya. Mahal ini. Biar ini hasil karya kita. Kan gue pengen bohongin penonton rencananya. Jangan dong. Pas dia bilang ini kan chatnya rada-rada. Oh iya tuh Bang, bener. Udah bagus kirim customer ke lu semua. Lu mah jual pelek aja udah. Lah, siapa yang jual stiker sih lagian? Ya kan bagus gini, nanti orang kira aku yang ngerjain. Jadi semua ke lu, jangan gitu. Enggak. Cuma pelek-pelek aja udah. Enggak, kok gak kayak gitu. Besok gua jual pelek. Ini kok jadi gua yang diomelin ya? Enggak kayak gitu, enggak. Ini. Beliau juga, cuma warna merah. Warna merah, ini kakaknya Obri nih. Iya, ya, ini gen pertama, ini gen kedua. Terus kita disuruh stikerin. Ya. Enggak, gua tau gak? Gua curiga, ini sebenarnya bukan challenge, tau gak? Sebenernya dia ada kerjaan. Iya, bener. Orang-orangnya gak ada yang mau lembur. Bener-bener. Tadi panggil. Konten asik nih kayaknya. Iya. Jadi kan kita tuh harus pintar kan, muter otak gitu kan. Kalau karyawan mau apa istirahat. Kita panggil tenaga dari luar. Oh gitu. Udah berapa banyak yang jadi korban? Sementara baru kalian berdua. Trial nih. Kayaknya kita dipanggil terus nih kalau bagus. Katanya ada hadiahnya juga ya. Ada hadiahnya. Lu nonton di First Auto biar tahu hadiahnya apa. Kalau challenge gak ada hadiah mah. Bullshit lah. Gua semangat nih. Ada hadiah. Sorry ya Mas Joy.
bisa, kali ini kita harus jadi bisa apaan? Bisa menang. Ih, sombong. Yaudahlah, yuk kita mainkan aja. Start ya. Ya, 1, 2, 3. Cus. 50 juta. Oke. Ya iyalah masa kredit sih. Potong pertama siapa? Kalian potong sendiri. Duluan lah, Mas. Ya, gua duluan lah, orang 50 juta gila kali lu ya. Bal, udah Bal, jangan megang kamera sini. Ye. Cuman kita di sini itu menawarkan sesuatu yang berbeda. Apa ini, Mas? Trimbi. Kok bisul semua? Bisa. Biji kau bisa bisul. Nah, jadi ini 3D. Macam 3D-nya apa nih, Mas? Terus gimana cara buka pintunya? Nah, ini potong aja ntar. Tapi potongnya harus rapi. Oh, gitu ya? Enggak bisa sembarangan. Tapi panel pintunya enggak kan? Ya sedapatnya. Enggak usah coba handle. Ayo kita lihat ke sisi Jepro. Baru pertama kali ya gue dikasih challenge kayak begini nih. Ini benar-benar sulit loh. Beneran deh. Dulu itu gue kebiasaan kalau mau event apa segala macam ya, minta sama orang stikernya, mau cepet, mau cepet, mau cepet. Ya Tuhan, ternyata Rasain katanya. Ternyata begini gitu. Ternyata begini rasanya kan. Ini gimana caranya ya? Mas tadi lu bilang apa, Mas? Kalau lu mau event? Iya, biasanya kalau mau event gitu kan, atau mau apa, biasanya gue minta tukang cutting stiker tuh kayak, "Bang, sehari jadi ya," gitu loh. Hebat ya. Terus, ya kan nggak tahu kalau ternyata tuh. Ini kenapa ini? Sampai gosong kayak gila. Ini mau barbeque apa gimana ini? Ya Allah, overheat dia. Hah? Udah Mas, dimin Mas. Udah nggak bisa lagi mati. Didi. Oh ya benar juga ya. Kan tadi tadi lagi mau event. Lagi mau event kita, terus minta mereka tuh kayak cepat-cepat. Berapa lama? 4-5 hari lah katanya. Lama banget sih gitu loh. Bisa nggak sih kayak sehari, 2 hari? Gue butuh cepet nih. Waduh, nggak bisa Mas, gini-gini kita gini-gini. Ah, bisa dong gitu. Ternyata ya memang nggak gampang ya. Ya itu, kerjaan yang ekspres sama yang memang butuh proses itu beda Mas hasilnya. Kalau ekspres ya begini hasilnya. 6, 5, 4, 3. Nah ini dari mulus stikernya bagus, akuin dong bagus. Gua akuin mulus banget, tapi sayang banget. Ah, tuh ya kan, tuh. Waduh, ini dirusak loh. Wah, dirusak parah. Ada bukti kamera ada 2 biji ya kan. Ini tadi emang pas, maksudnya kan tadi kan lu ngecek punya gua dibuka pintu depannya. Ini buka ini. Tuh. Tuh aman bukanya. Kita udah lihat semuanya. Jadi gua udah tahu nih pemenangnya. Kalian yang nonton juga udah pasti tahu lah siapa yang menang ya. Yang sebelah sini apa sebelah sono? Masih pasti tahu. Jadi kita beri selamat dulu untuk pemenangnya adalah alhamdulillah. Belum. Pemenangnya adalah congratulations. Iya, jualan. Alright. Mas, salaman dulu. Selamat. Semua mas. Orang siap menang. Selamat, Mas. Tapi saya, semua orang harus juga saya kalah. Belajar siap kalah. Iya, Mas Ordal soalnya. Dari 2018 gue baru. Enggak apa-apa. Kenapa saya ambil? Itu ada alasannya sebenarnya. Ada alasannya. Bukan niat jahat. Maksudnya ya, kalaupun kita lagi serius mengerjakan sesuatu untuk mengejar hal yang besar, jangan sampai kita melupakan apa yang bersama kita. Apalagi hal kecil. Itu memang kecil, cutter. Tapi kan itu yang membantu pekerjaan kita. But it's okay. Yeah. Congratulations. Makasih. 10 juta. Iya, enggak apa-apa. Masa gua kalah? Enggak apa-apa, santai aja, Mas. Enggak terima. Enggak apa-apa, bisa, harus bisa nerima kekalahan. Ini motif baru. Kadang yang bagus enggak harus menang. Siapa tahu next year, next month. Benar, yang bagus belum tentu menang.
kalau mobil saya begini sih, wah. Iya, tapi seenggaknya bisa kebuka pintunya gitu loh. Gak kayak punya Mas Jonathan yang gak bisa dibuka pintunya itu loh. Oke, saya terima, boleh, saya terima. Tapi ya, kan? Beda udah transfer ke dia tadi. Tadi Mas Aldi dapat 5 juta. Bener juga. Makan-makan lumayan dapat 5 juta. Terus Iqbal udah minta, Mas 2 juta ya katanya gitu. Silakan dibagi. Karena yang paling penting tetap untuk modifikasi bagaimanapun jalan ceritanya, fungsi tidak boleh di nomor 2 ini. Fungsi tetap harus di nomor 1 kan. Cuma gitu. Keren tapi enggak berguna. Yes, ya. Benar banget. Itu nyindir siapa? Dia tiba-tiba langsung ngebayangin ada orang cowok keren ganteng tapi enggak berguna gitu. Enggak, itu loh. Nyindir saya punya pintunya enggak bisa dibuka. Mulus. Tapi ini secara tidak langsung ya, ini benar-benar menunjukkan dua otomotif yang berbeda loh. Ini sebenarnya kalau misalnya dibilang benar salah enggak juga. Kadang-kadang ada orang yang lebih mengutamakan, gak apa-apa gue yang penting keren ya. Mau fungsi gak fungsi belakangan, nah, yang penting gue keren. Secara gak langsung ya. Tapi ada tipikal juga yang kayak gue, biarin jelek yang penting fungsi. Benar-benar, setuju. Salah bener, gak ada. Modifikasi ada selera, gitu, gak ada kok, bagaimanapun modifikasi itu tetap selera dan kebutuhan. Betul. Masih ada poin yang bagus. Itu dia, mau stiker di First Auto Rep, boleh lah. Boleh. Apalagi bagi kalian-kalian yang udah trauma, siapa tahu ini bisa menjadi. Kalau gue jujur ya, gue ada beberapa, ya ada sedikit cerita inilah, agak-agak sedikit. Dulu. Dulu udah lama. Udah lama banget gitu kan, dulu lah. 2015. 3 bulan lama banget. 2015 gitu kan. Pas ngeliat ini jadi, wow. Ntar lagi dengan stiker. Ntar gue review coba full semuanya. Emang beda. Kita kasih lihat. Yaudah, kita dulu video kita. Mas Jo, thank you. Thank you. Walaupun gue cuma dapat 10% dari J-Pro, gak apa-apa, lumayan. Jangan lupa, ingat balik, ingat HSR. First Auto Lab, emang beda. Anjay, keren.